Assalamualaikum Celesti untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa pantengin ya. Iya. Gilar. Lo tuh harus semangat cuti. Buat modal nikah. Penghasilan utama gue di sini nih. Jumpa lagi guys, tentunya dengan kita masih dengan Lesti dan Bilar yang kabar berita dan info terbaru mereka berdua begitu menarik perhatian kita semua. Apalagi usai acara semalam Semarang Indosiar yang menampilkan Lesti dan Bilar secara bersama. Apalagi di backstage mereka mendapatkan hadiah yang begitu banyak dari para fan menjelang Hari Kasih Sayang Valentine. Dan yang paling menarik, usai acara semalam rupanya keluarga Lesti udah mempersiapkan hari bahagia itu dengan ya menentukan hari baik bersama Ustadz Subki. Tentunya hal itu kabar yang cukup menggembirakan bagi kita sekalian, bagi kita semua fan Leslar yang udah menunggu kapankah couple cute kita ini akan segera meresmikan hubungannya ke jenjang yang serius, yakni menikah. Ya, tentunya hari ini adalah hari bahagia yang mana kita udah tahu bahwa keluarga mereka berdua, baik keluarga Lesti dan Bilar, sama-sama udah mempersiapkan hari baik untuk keduanya. Dan tibanya keluarga Bilar, Ibu Bilar utamanya ke Jakarta, ini udah menandakan ya tanda-tanda bahwa dokumentasi terkait dengan Bilar udah siap ke KUA. Tentunya kita semua pada bahagia dan pada seneng, tinggal menunggu pengumuman resmi dari dua keluarga mereka berdua, yakni Lesti dan Bilar. Ya, tentu sangat berbahagia bukan guys mendengar kabar yang udah lama kita tunggu-tunggu, kabar mereka berdua yang akan segera menjadikan hari bahagia itu nyata. Ya, pernikahan dua adat yang disebutkan oleh Rizky Bilar semalam, semoga itu menjadi kenyataan, yakni adat Minang dan Sunda yang merupakan penggabungan bagi dua keluarga, dua adat antara Sunda dan Minang, antara Lesti dan Bilar. Tentu ya, kita patut berbahagia, berbangga, dan bersyukur, dan juga tak lupa untuk selalu mendoakan couple cute kita ini agar dimudahkan jalannya menuju halal. Semoga di momen dan di hari menjelang Hari Kasih Sayang ini kita bisa memberikan, mensupport, mendoakan mereka dan juga bergembira yang mana kasih sayang Lesti dan Bilar makin hari makin nampak nyata, makin hari hari bahagia itu kian di depan mata. Tentu itulah yang kita tunggu, berdoa yang terbaik bagi hubungan Lesti dan Bilar yang tentu bikin kita selalu bahagia, bikin kita selalu penasaran, bikin kita selalu ya selalu mengikuti kabar dan info terbaru dari mereka berdua. Tentunya itu saja, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tentunya terima kasih telah menonton. Yuk, bye bye.